Hampir seluruh warga Kota Malang telah terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Itu artinya, saudara, Kota Malang telah mencapai Universal Health Coverage atau jaminan kesehatan cakupan semesta. Total sebanyak 96,22% atau 887.885 warga Kota Malang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dengan jumlah ini, Kota Malang pun telah mencapai Universal Health Coverage atau Jaminan Kesehatan Cakupan Semesta terhitung sejak Mei 2020. Dengan capaian ini, maka masyarakat tak perlu khawatir untuk mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah, terlebih dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Dina Diana Permata, menyebut saat ini sebanyak 223.051 warga merupakan peserta penerima bantuan iuran PBI APBD Pemerintah Kota Malang. Setiap bulannya, Pemerintah Kota Malang melalui APBD menyebarkan iuran peserta PBI sebanyak 9 miliar rupiah. Karena memang komitmen dari kepala daerah cukup tinggi terkait dengan jaminan kesehatan untuk seluruh warga Kota Malang. Sehingga karena beliau juga, Bapak Wali Kota juga sudah sangat paham terkait dengan Undang-Undang SJSN, Undang-Undang BPJS, kemudian Perpres, Peraturan Pemerintah terkait dengan jaminan kesehatan ini beliau sudah paham sekali, dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia. Sehingga proses menuju universal health coverage ini tentunya tidak terlalu banyak menemui kesulitan. Untuk peserta JKN KIS di Kota Malang sendiri dapat mengakses fasilitas kesehatan yang terdiri dari 16 puskesmas, 21 dokter keluarga, 35 klinik pratama, 8 dokter gigi, serta fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yaitu 20 rumah sakit dan 4 klinik utama. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.